Banyu nang seakan kada surut terus mengenai jalan wan kawasan pemukiman warga. Hingga ada sebagian rumah kada bisa lagi untuk ditinggali, sehingga membuat penghuni harus mengungsi ke daerah nang lebih tinggi. Sementara itu, warga di kawasan Sungai Andai nang tergabung di BPK Konoi pun terus membantu warga nang meminta evakuasi ke dataran nang lebih tinggi. Nah pemirsa, berikut kabar lebih lengkapnya. Banyu nang seakan kada surut terus mengenai jalan wan kawasan pemukiman warga. Hingga ada sebagian rumah nang kada bisa lagi untuk ditinggali sehingga membuat penghuni harus mengungsi ke daerah nang lebih tinggi. Acil salah seorang warga Komplek WWI Sungai Andai, Banjarmasin Utara, Waitakoni Prima TV jelang kemarin Selasa 19 Januari 2021 memadahkan bila rumahnya kada bisa ditempati lagi lantaran banyu terus meninggi sehingga dirinya bersama keluarga harus mengungsi untuk sementara. Menurut Acil, perabotan rumahnya habis terendam sedangkan nangkawa di bawah hanyalah pakaian seadanya wan bantal guling supaya nyaman guring di tempat pengungsian. Acil pun berharap dengan adanya solusi dari pemerintah untuk mengatasi banjir ini kada terulang lagi. Guring. Nah, Bu, banjir benar, Bu. Banjir mah timbul sudah tilang kayak apa ya? Tinggi apa, Bu? Sepaha, nah. Oh, gitu. Sedin, ini nalin tuhut. Ya Allah. Berapa hari dah tuh, Bu, gitu, Bu? Dari hari Kamis. Nggih. Ini mengungsi, Bu. Mengungsi mana? Ke mana, Bu? Nama. Nama kada dalam di teluk dalam. Sementara itu warga di kawasan Sungai Andai yang tergabung di BPK Konoi pun terus membantu warga dan meminta evakuasi ke daerah dataran yang lebih tinggi.